Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Mantan petarung UFC, Khabib Nurmagomedov punya sederet hal positif yang membuat sosoknya dikagumi banyak orang. Selain aksinya di atas oktagon, Khabib juga menarik perhatian dan membuat orang-orang terkesan lewat ketaatannya dalam beragama. Salah satu orang yang mengaku terkesan dengan ketaatan beragama Khabib adalah mantan komentator Ultimate Fighting Championship UFC, yakni Joe Rogan. Ia terkesan dengan ketaatan Khabib Nurmagomedov sebagai seorang Muslim. Ketaatan Khabib pada agamanya dinilai Rogan telah turut berperan menjadikan dirinya sebagai atlet yang sangat disiplin. Khabib tidak merokok, tidak meminum alkohol, tidak melakukan seks bebas, dan juga tidak menghabiskan waktu di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, petarung asal Dagestan itu juga selalu memanjatkan doa sebelum bertarung dan selalu bersujud saat meraih kemenangan di atas pentas UFC. Rogan juga terkesan dengan keengganan Khabib untuk melakukan trash talk, bicara sampah, seperti kebanyakan petarung UFC lainnya. Hal tersebut menjadikan The Eagle sebagai salah satu petarung yang disukai banyak orang. He's on another level. Yeah. And that's one of the things that happens when you're, you got to realize that guy is supremely disciplined. Yeah. Supremely dedicated. Like, doesn't drink, doesn't smoke, doesn't fuck around, doesn't abuse his body, always fit, always in shape, always training, and lives like a champion. Mm. And it's like very religious, like very devout Muslim. Khabib sudah memutuskan pensiun dari arena UFC sejak Oktober 2020. Pertarungannya melawan Justin Gaethje menjadi yang terakhir. Meski demikian, Khabib masih belum move on dari dunia yang membesarkan namanya itu. Dia kini tengah fokus menekuni peran baru sebagai pemilik ajang pertarungan MMA bernama Eagle Fighting Championship, EFC. Selain itu, saat ini dia menjadi pelatih pendamping bagi adik-adik seperguruannya yang berlaga di UFC dan Bellator, seperti Islam Makhachev dan Nurmagomedov bersaudara, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman. Wallahu a'lam bis-shawab.